Hai semua, dalam video kali ini saya akan cakap tawaran Unify G Postpaid 39 ya. Tawaran ini sudah lama dah. Dah ada sejak bulan 7 tapi saya baru nak buat. Dengan tawaran ini, anda boleh tambah 200GB data tambahan untuk 5G lah dengan harga RM1 saja ya. Jika tambah teks RM6 lah. Tapi sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa, ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey. Ini merupakan tawaran Unify G Postpaid 39, ya. Harga tu RM39. Jika anda tak tambah add-on RM1 tu, anda hanya akan dapat 30GB data untuk kegunaan 4G dan 5G, panggilan tanpa had. Hotspot tu ada tapi maksimum 30GB lah. Itu yang ditawarkan. Dekat sini, add-on promo tu, anda boleh dapat 230GB high speed data. Iaitu 30GB yang sedia ada tu dengan 200GB untuk kegunaan 5G ya. Dengan harga tambahan RM1 sahaja. Lepas tu boleh ditambahkan dengan aplikasi Unify Mobile ataupun ZK Portal Unify ya. Tawaran ini tersedia kepada semua pelanggan baru dan sedia ada Unify G Postpaid 39 lah. Untuk Unify G Postpaid 69 dan 99 tu, saya takkan sentuh dalam video kali ini. Yang saya akan sentuh adalah Unify G Postpaid 39 saja ya. Jika anda nak tambah add-on data tu mahal lah. Tapi jika anda nak add-on 200GB tu RM1 saja ya dengan harga RM39. So total harga tu RM42.40 ya. Dan apa yang perlu anda tahu adalah tawaran data tambahan tu hanya ditawarkan kepada pelanggan yang melanggan pelan Unify G Postpaid 39 saja ya. Oleh itulah, jika anda merupakan pelanggan sedia ada Unify Mobile, bolehlah upgrade ke pelan ini untuk menikmati tawaran 200GB dengan RM1 ya. Harga total akan jadi RM40. Tawaran tamat pada 31 Oktober 2024. Atau boleh dilanjutkan, tengoklah jika dia dapat pelanggan ke tak. Sebab persaingan dekat telco tu agak sengit tau. Dan untuk telco-telco lain pun, mereka ada menawarkan data high speed dengan harga yang murah tau. So, ada kemungkinan bahawa tawaran tu memang akan dilanjutkan. Data 200GB tambahan tu hanya boleh digunakan semasa berada di rangkaian 5G sahaja ya. Dan dekat telefon pintar 5G sahaja. Hotspot tidak dibenarkan sama sekali untuk data 5G 200GB ya. Hotspot tu dia akan guna data utama 30GB yang diberilah. Itu adalah untuk kegunaan 4G dan 5G dan data 30GB tu share with hotspot lah dan kegunaan dekat handphone ya. Jika anda nak guna data 200GB tu, maka memang kena guna dekat handphone lah. Dan jika anda berada di kawasan yang mempunyai rangkaian 5G, dan jika anda naik taraf ke pelan yang lain seperti Unify G Postpaid 69 dan ke atas ataupun pelan family ke dan lain-lain, maka tawaran tersebut akan terbatal serta-merta selepas anda balik ke pelan lain lah. Tetapi, jika anda balik ke pelan yang lebih mahal seperti Unify G Postpaid 69 dan lain-lain, maka anda akan dapat unlimited data lah jika anda bundlekan dengan Unify Home Broadband ya. Ataupun jika anda melanggan dengan kontrak lah. Pelanggan yang melanggar Unify G Postpaid 39 dengan promosi ataupun bundle bersama pelan Unify Home, Unify Broadband lah. Sama ada dia
promosi ke ataupun dia termasuk dalam pelan Unify Home ke, tidak layak mendapat tawaran ini ya. Disarankan untuk melanggan talian baru Unify G-Postpaid 39 untuk mendapatkan tawaran inilah. Oleh itu, jika anda nak add on tu dan jika anda tak pasti anda ada subscribe dengan bersama Unify Home ataupun broadband lah, Unify Fiber lah, boleh semak terlebih dahulu dekat DM ataupun dekat Unify Store dan lain-lain lah. Boleh semak dulu untuk tengok anda layak ke tak lah. Tapi jika anda sign talian ni sebagai talian standalone, maka layak lah untuk tambah RM1 untuk 200GB tu. Dan saya rasa ini saja dalam video ini. Jika anda perlu kongsikan video ini, jika anda suka video ini dan perlukan kongsikan video ini, boleh bagi like untuk video ini dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.